Goes ngopi di pinggir sungai. Waduh, sedap kali. Kira-kira di mana nih bisa nikmatin tiga hal ini berbarengan? Nah, di video kali ini saya bakal melakukan perjalanan ke pantai Jerman. Nah, bisa dilihat seperti tadilah pemandangannya. Mantap kan? Mantap, mantap. Nah, sebelum melanjutin videonya, jangan lupa nih di like dan subscribe. Biar saya semakin semangat nih untuk bikin video terus. Nah, di Goes kali ini saya nggak sendirian nih, karena saya ditemani sama Kolil, Bang Ube, Om Ikada, dan Ayunas nih yang lagi sibuk moto-moto daerah sekitar. Nah, ada juga Dika. Dan yang terakhir, the one and only motor quest rider kita. Dan tour guide juga sih, Raka Aspar. Ya, Dan. Ya, sana kita, Bang. Emang. Yuhuu! Agak licin, Bang. Woi. Itu. Cihi. Masuk pantai Ginting kan? Hah? Masuk pantai Ginting kan? Enggak, belum. Ini masih pantai Basri. Seharusnya ke bawah ini. Kanan. Betul. Sudah enggak ada remnya itu. Lurus. Oi. Thank you.
Bukan. Kita lewati sedang bawah. Lain lagi. Lain lagi. Nah, lagi seru-serunya guys, tiba-tiba jumpa turunan yang aduhai begini. Waduh, siapa yang tahan dia melihat begini? Akhirnya semuanya pun tergoda untuk mencobanya. Sayang sekali nih, ternyata turunannya tidak begitu panjang dan sedikit licin karena sisa hujan kemarin. Dan yang apesnya lagi, kami harus kembali ke atas dengan mendorong seperti ini. Enggak. Iya, jangan tergoda dulu nih, masih ecek-ecek nih. Segitu gitu <bro. laughs> Iya. Dodos om. Masih terus berlanjut ini. Turunan.
Nah, tanpa basa-basi, begitu sampai di pantai Jerman, kami pun membuka peralatan dan membuat secangkir kopi. Gak tanggung-tanggung nih, kopinya yang kami bikin langsung didatangkan dari Aceh. Kebayangkan bagaimana rasanya. Kelas kali cangkir gua. Kopi Jerman. Udah peot individnya, volume. Dari Goweser, hiking, sekarang loncat bebas. Nah, selesai ngopi kita langsung nih mandi di sungai. Di sini bisa loncat-loncat bebas nih seperti ini. Dan bisa juga nih pura-pura anyut seperti ini. Atau yang sayang sama sepeda bisa langsung dicuci nih seperti ini. Nah, kalau saya karena mumpung di pantai Jerman, saya nikmatin dulu nih pelosotan-pelosotan TK yang ada di sini. Nah, beginilah keseruan kami di akhir pekan kali ini. Bagi Goweser Medan yang ingin kemari, bakal saya cantumin nih lokasinya di deskripsi. Atau tanya aja langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa nih di like dan subscribe. Dukung terus channel ini. Oke, sekian dulu nih video kali ini. Sampai jumpa.